kamar ini disebut jajarannya atau para lurah. Kemudian alhamdulillah juga ada dari pengadilan agama, dari KUA, dan dari Basnas berkolaborasi menjadi satu, yaitu dalam rangka penyediaan baiknya. Ketika saya jadi camat di sini, alhamdulillah dengan bantuan-bantuan semuanya akhirnya dilaksanakan hari ini. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Artinya karena usulan Pak Camat yang sekarang. Waduh, ini luar biasa ya Pak. Karena memang dari pemerintah kota itu memperhatikan masyarakatnya dari sampai sekecil ini. Maksudnya dari yang masyarakat yang tidak mampu dibantu semuanya tadi ada dari Basnas. Juga bahwa apabila ada yang di rumah sakit tidak mampu, itu sangat luar biasa untuk kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kami dengan tim berada di kantor kecamatan Pulau Merah. Kami sedang menghadiri acara Sikbat Nikah Terpadu Program Basnas Kota Cirebon. Intinya acara ini ada beberapa pasangan pernikahan atau orang yang sudah nikah tapi belum punya surat nikah, diberikan surat nikah gratis, bahkan KTP dan KK. Dan acara ini dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota tercinta kita, Bapak Eldi. Supaya gak penasaran sahabat Tugas ini, mari kita telusuri ke dalam apa saja yang akan terjadi di acara ini. Acara Isbat Nikah Terpadu Program Basnas Kota Cilegon yang diselenggarakan di Kecamatan Pulau Merak pada hari Kamis 5 Januari 2023. Isbat nikah adalah memberikan bantuan buku nikah kepada pasangan pengantin yang sudah lama tidak mempunyai buku nikah. Berdasarkan informasi Kepala Kantor Urusan Agama bahwa di Pulau Merak ini masih banyak pasangan keluarga yang belum mempunyai buku nikah. Oleh karena itu, Kepala Kecamatan Pulau Merak terpanggil untuk membantu masyarakat Pulau Merak dalam hal ini. Adapun jumlah pasangan yang belum mempunyai buku nikah di Kecamatan Pulau Merak sebanyak 35 pasangan. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Cilegon, Kemenag Kota Cilegon, Pengadilan Agama Kota Cilegon, dan perwakilan perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan Kecamatan Pulau Merak. Ini kan dari ada satu kelurahan itu terlambat menyampaikan gitu ya, tapi itu akan diakomodir dikumpulkan lewat tahap keduanya. Nah, jadi karena memang kita 34 itu kan akan dihabiskan di bulan ini, di tahun ini maksudnya, di tahun ini insya Allah, sehingga nanti diploma nak juga habis. Telah menyampaikan itu dari pihak kecamatan apa kelurahan? Yang menyampaikan ke warga itu adalah dari kelurahan-kelurahan ya. Dari kepala KUA menyampaikan ke P3N masing-masing kelurahan. Masing-masing kelurahan P3N mencari di lingkungannya masing-masing. Kemudian ntar lagi ke KUA langsung di Basnas. Jadi Basnas yang melakukan ini. Dan nanti insya Allah ke depan saya pengennya ada nikah. Bersama apa nak nikah gratis lah begitu ya. Ya pengennya begitu karena memang kelihatannya antusias ini urusan nikah ini. Iya, yang tentu yang belum punya pasangan. Kalau yang kita mah ya jangan. Untuk tahap keduanya kapan Pak, kira-kira untuk tahap keduanya? Untuk tahap keduanya memang ya kita kan mohon Mas, sejak kemarin saya mohon ingin karena ada program gratis tuh di pengadilan agama itu. Jadi saya pengennya sisanya itu program gratis dan dinikahkan di kantor pengadilan agama. Gitu. Oke, selama ini pernah dilakukan Pak Camat di kecamatan Pulau Merak? Belum pernah dilakukan selama ini, tapi alhamdulillah ketika saya jadi camat di sini, alhamdulillah dengan bantuan-bantuan semuanya akhirnya dilaksanakan hari ini. Baru pertama kali. Artinya karena usulan Pak Camat yang sekarang. Iya. Alhamdulillah. Ya.
Silakan ya, Pak. Yang dipimpin khusus Kota Cirebon yang dapat dihadiri acara sampai dengan selesai. Ada tugas yang tidak bisa dikembangkan. Mengucapkan juga selamat datang kepada pimpinan khusus Kota Cirebon. Semoga selamat sampai tujuan. Pacamat di sini dan seluruh jajarannya atau para lurah. Kemudian alhamdulillah juga ada dari pengadilan. Baik Bapak Ibu hadirin dari kaum yang berbahagia, demikian acara istirahat kita terpadu dalam proses Kota Cirebon. Semuanya bersama-sama berbahagia Kota Cirebon tahun 2023 dan dengan bersama-sama berbahagia Kota Cirebon. Secara hukum mengurus KTP SKK. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan khususnya jangan lagi menikah sebelum ada surat-suratnya. Oke. Kalau bisa begitu. Ya, kembali. Terima kasih kembali. Karena banyak anak muda. Ya. Ya. Selamat siang. Siang. Bang Rizal atau Pak Buzuh dari ESDP menghadiri acara isbat nikah terpadu di Kecamatan Bulumerak. Apa kesan-kesannya? Waduh, ini luar biasa ya Pak, karena memang dari pemerintah kota itu memperhatikan masyarakatnya dari sampai sekecil ini, maksudnya dari yang masyarakat yang tidak mampu dibantu, semuanya tadi ada dari Basnas juga, bahwa apabila ada yang di rumah sakit tidak mampu, itu sangat luar biasa untuk Kota Cirebon. Dan semoga bisa lebih baik lagi, dan akan lebih baik lagi ke depan. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Pak Putu. Pak Putu. Mungkin ya kepedulian daripada SDP sendiri ya, yang menghadiri acara seperti ini ya, mendukung atas program-program pemerintah yang dilaksanakan di Kota Cirebon ya. Inilah bentuk daripada kita bersinergi dengan pemerintah setempat sama SDP mungkin gitu. Ya. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Yuk. Yuk, oke. Oke, lanjut. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak. Mohon perhatian di dalam keputusan.